Okay guys, welcome back to my channel. Halo, selamat datang kembali ke channel YouTube Mommy Shuching. Hari ini Mommy Shuching akan kembali mereview barang serba mini yang ada di online shop ya, yang serba unik dan mini dan elektronik. Dan ini ya, ini adalah mini playpad dua bahasa, bilingual Indonesia sama English. Ini a new generationnya. Nah, ini mainan anak-anak untuk belajar huruf, belajar kata, lampu atau suara, macam-macam ya. Ini harganya nggak ada 50.000 ya. Nah, ini buatan Cina, made in China ya. Isinya, yuk kita buka aja. Tada, dung 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 dung. Nah, ini, nah, zaman dulu itu kalau nggak ada iPad, anak-anak itu kan nggak boleh main iPad. Jadi mereka dibeliin ini. Dulu Mommy sempat jualan mini playpad ini ya. Oke, sekarang kita buka unboxing. Nah, ini penampakannya. Ya, kelihatan nggak sih semuanya? Mundurin aja. Nah, ini ya, ini tuh isinya pakai baterai nih ya. Baterainya sudah mau isi, baterainya itu 3, ukurannya A2 ya. Ya benar, ini A2 ya. Ya benar A2, kalau A3 yang kecil. Oke, terus kita langsung coba pakai mainannya. Caranya seperti iPad atau iPhone pada umumnya, pencet tengah nih on off nya ya. Suaranya keras banget nih, mau dikecilin. Selamat datang di permainan menarik ini. Kamu akan bersenang-senang bermain sambil belajar dengan saya. Nah, ini ada volumenya, tombol volumenya itu bisa dikecilin, bisa dibesarin, guys. Terus sekarang Mommy, sebentar Mommy atur posisi dulu karena enggak enak nih duduknya. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Ini ya. Nah, ini tuh ada banyak macam-macamnya. Ada huruf atau huruf ya, kata, ejaan, melodi, ulangi atau repeat, terus ada matematika, kuis nomor, kuis kata dan kuis surat. Oke, sekarang kita mau coba dulu bahasa Inggrisnya. Hello, let's play. Let's play. Oh, jadi kalau dipencet ini kayak Yanika. Sekarang kita coba ejaan. Ini bahasa Inggris ya. Dog. D-O-G. Wow. Dog. Ya, jadi dia ngeja ya. Sekarang kita mau coba yang lain. Watch. W-A. Nah, tuh jadi dia ngeja ya. Terus ini ada juga melodi. Melodi ini musik ya kayaknya. Nah, jadi kalau misalkan mommy-mommy sekalian mau dengerin musik ke anak-anaknya, jadi pencet aja melodi, mereka pasti senang dengar musiknya. Oke, sekarang menghemat waktu, kita coba alfabet. Nah, ini alfabet nih, dia A sampai Z ya, bahasa Inggris. Oke, sekarang kita coba matematika. What? Repeat. 8 kurang 6 hasilnya. Oh, betul. Jadi ini cocok buat bermain sambil belajar ya, Edufantos ya. Buat mommy-mommy sekalian yang mau anak-anaknya makin pintar bahasa Inggris Indonesia, berhitung huruf, angka, mengeja, macam-macam, nah kalian bisa cocok beliin ini ya. Sekarang kita coba lagi yang lain, kuis nomor. Nah, ini can you find the number one? Chat. One. You got it.
You got it. Can you find the number 5? 5. Good. Can you find the number 5? Sekarang kita coba lagi yang lain. Kuis surat ini apa ya? Can you find the letter M? N. N. Wrong. Try again. Ah, salah. Can you find the letter M? F. F. Wrong. Try again. Aduh ya ampun, parah banget nih. M. Soalnya suaranya kok rada gak jelas atau mau suaranya. Good. Oh betul. Can you find the letter F? S, ini kali ini benar nih kayaknya. You got it. Can you find the Sekarang kita coba lagi yang lain. Kita coba huruf. Kelihatan. W V P Q. Oke, sekarang kita coba lagi. Butterfly. B U T T E R F L Y. Butterfly. Oke, jadi banyak banget ya fungsinya. Yang pertama ini buat alfabet A sampai Z bahasa Inggris maupun Indonesia. Terus ini huruf buat kalau dipencet-pencet itu dia akan ngeluarin suara huruf bahasa Inggris Indonesia. Kata juga kata nih, ada gambar-gambarnya banyak nih. Ejaan jadi dia spelling. Terus melodi ini khusus buat dengerin musik aja. Terus ini kuis surat. Kuis surat ini buat jadi dia nanti nyebutin huruf apa nanti anak-anaknya itu, anak-anak kita itu bakalan pilih yang mana huruf yang dia sebut ya. Terus ini kuis kata juga, jadi dia bilang misalkan benda apa, nanti kita pencet, kalau benar dia bilang benar, kalau salah-salah. Terus kuis nomor ini juga dia nyebutin angka, nanti kita tinggal pilih angka mana yang dia sebutin. Terus yang terakhir ini matematika, jadi tambah tambahan dan kurang-kurangan untuk matematikanya. Ini repeat untuk ngulangi kalau misalkan tidak jelas. Oke, terus ini ada tombol volume plus dan minus kalau mau ditambah sama dikurangi. Nah, kurang lebih review playpadnya kali ini kayak gitu ya. Nah, ini jadi cocok banget buat momi-momi yang pengen mengembangin kepandaian, juga kemampuan berhitung sama huruf dan angka untuk goodbye. Nah, jadi kalau misalkan ini gamenya itu di-diemin, nanti dia bisa mati sendiri otomatis. Oke, jadi demikian review mini playpad kali ini. Semoga bermanfaat buat momi-momi yang pengen ngasih mainan yang bermanfaat juga untuk anak-anaknya ya, nggak cuma sekedar mainan-mainan biasa, tapi ini mainannya bisa untuk belajar sambil bermain. Oke, kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, like, terus komen, terus share, subscribe, like, comment, share, sama nyalain loncengnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga episode-episode selanjutnya selalu dinantikan ya. Ya, jadi selanjutnya akan Mommy bikin lagi episode-episode yang tentang sesuatu yang mini-mini kayak gini lagi ya. Mini, 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 mini. Oke. Terima kasih. Bye.